Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Haji Ade Suryaman menutup Jambore Literasi di Komplek Gor Pemuda, Kecamatan Cisaat, Kamis 26 September 2024. Kegiatan yang digagas Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi ini diisi berbagai kegiatan dan perlombaan yang berkaitan literasi. Sekda Haji Ade Suryaman dalam sambutannya mengatakan, Jambore ini harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk rajin berkunjung ke perpustakaan, terutama memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia di perpustakaan. Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada semua pihak untuk mempromosikan perpustakaan Kabupaten Sukabumi sehingga semakin banyak yang berkunjung dan meningkatnya literasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan pengukuhan Duta Baca Kecamatan dan peluncuran buku digital Cerdaskan dan Tingkatkan Literasi atau Budi Centil. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Komplek Gor Pemuda Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.